Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa warahmatullahi wassalamu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Salat kelima Boleh mengikuti munadzorah Dan itu tanda-tanda keikhlasan Antakuna munadzorah Tuhil khalwa Diskusi dalam ruang sepi tidak ya usah ditonton banyak orang keluarga ria ya. ahabba itu lebih disukai ilaihi olehnya wa an wa ahamma dan lebih penting minal mahafir daripada di ruangan-ruangan yang banyak orang Bapak yang na'adhuril akabir dan di hadapan para tokoh besar wassalatin di hadapan para penguasa sultan itu kenapa kalau nggak usah rame-rame lebih disukai seharusnya fa khalwata ajma'u lilhammi sungguh kondisi sepi ajma'u lebih bisa mengkonsentrasikan lilhammi perhatian wa ahro, dan keadaan sepi itu lebih pantas bisofa ini dengan kejernian hati wal fikri pikiran wa tarakil haqi dan menangkap mencapai kebenaran Wafi jam'i Sedangkan hadirnya Orang banyak Ma dawang Dawa'i Ria Ada sesuatu yang menggerakkan Dorongan-dorongan ria Wayu jibul Ala nusrati kulli wahid Dan Menyebabkan Rasa ambisi untuk kemenangan masing-masing pihak minal mutanadhiro ini dari dua pihak yang berdiskusi memenangkan nafsu dirinya sendiri muhikkon kana au mubtilan apakah dia benar ataupun dia batal yang penting menang jadi sekali lagi harus ikhlas tanda diskusi ikhlas lebih suka di tempat yang sepi daripada keramaian atau di depan para Sultan. Alasannya cukup realistis Imam Ghazali Kenapa milih sepi satu lebih konsentrasi. Yang kedua tidak ada dorongan riak. Yang ketiga tidak ada motivasi untuk memenangkan diri sendiri. Kalau rame-rame biasanya ada motivasi, memenangkan diri sendiri terlepas benar atau salah wa anta ta'lam alal mahafil wal majami' dan anda tahu bahwa semangat mereka ambisi mereka di tempat-tempat ramai wal majami' di tempat berkumpulnya orang banyak laysa lillah itu tidak semata-mata karena Allah wa annal wahita minhum yakhlu bi sahibihi muddatan tawilatan dan setelah diskusi kalah jangget loro hati apa yang terjadi seorang dari mereka yakhlu menyendiri bi sahibihi dengan temannya usai berdebat ini mudjatan towilatan dalam waktu yang lama. Falayu kalimu tidak mau bicara. Satru lorati mulai diskusi kah? Kalah. Jadi enggak semata-mata karena Allah. Kalau memang tulus, munadzoroh, silahkan. Tapi lebih suka sepi daripada rame-rame. Warubbama yaktarih alaih dan terkadang temannya usul kepada dia falayujib itu pun dia tidak menjawab kadung loro hati fa idza dhahara maqdamun aw majma'un lam fi qausil ihtiyal manzi'an hatta yakuna huwal mutakhassis bil kalam jika tampak makdamun tempat di depan awin ma atau sudah ter, duduk tertib majma'un banyak orang lam yughadir dia tidak membiarkan manzian satu kesempatan pun fi kausil ihtiyal di busur panah panah untuk ngakal-ngakali ihtial hatta yakunahuwa hingga dialah al mutakhassis yang menguasai bil pembicaraan. Jadi modelnya menengai, meneng-menengan, tapi begitu acara dimulai, dia disuruh di depan, jamaah sudah kumpul, oh, nggak akan membiarkan kesempatan sedikitpun orang lain untuk berbicara. Inginnya dia yang menguasai pembi, pembicaraan, mutakhosis, khusus kesempatan bicara buat saya enggak memberi kesempatan lah lawan padahal mau neng kamar ya meneng-menengan enggak lapo-lapo ya tampak banget ada ambi ambisi ada nafsu ya maka kalau jujur kayak Imam Ghazali untuk mencapai kebenaran silahkan diskusi tapi enggak usah rame rame-rame As-satis yang keenam an yakuna fi talabil haqqi kana siti dhalatin. Oleh diskusi syarat yang keenam hendaknya orang itu dalam mencari kebenaran kana siti dhalatin seperti orang yang mencari barang hilang. Seperti orang yang mencari barang hilang. Bagaimana barang hilang itu yang penting ketemu anak se sebanyak ini ayo rame-rame nyari barang hilang emas hilang Emang, bah yang menemukan saya sampean siapa yang penting ketemu ketemu diskusi mencari kebenaran nggak peduli yang benar saya yang benar sampean yang penting kebenaran ketemu ketemu kan begitu layu fariku orang tidak beda-bedakan Baina antat haromdolatu alayati, nggak beda bedakan antara apakah barang hilang itu muncul lewat tangannya, ketemu di tangannya, aw alayati man yu'awinuh atau di tangan orang yang membantunya, wayarorofi kahu mu'inan dan namanya nyari barang hilang, dia memandang temannya itu sebagai partner pembantu La khosman tidak sebagai lawan Apalagi musuh Jadi lawan bicara itu sebagai partner Untuk mencari keben kebenaran Bukan sebagai musuh Kan susah sekarang orang diskusi kayak begini Ya Wa yashkuruhu idha arrafahul khatak dan berterima kasih kepada temannya Rofik Jika Rofik temannya itu memberitahu kepada dia tentang kesalahannya. Mas Saman Salam, oke, okay, oke, okay, terima kasih diingatkan. Itu loh, Masya Allah. Wa dan temannya atau lawan bicara, partnernya, memunculkan, menunjukkan kebenaran lahu kepadanya. Malah matur suwun, jangan malah loro lorati kama lau fi talabi sebagaimana anda orang itu ambil jalan dalam mencari barang hilang ternyata keliru dieling nang mas 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 kene lo arahe gak rono Ya, nah, mencari barang hilang keliru jalan dieling nang karena malah matur suwun ya 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 nah, diskusi selayaknya juga begitu bahu sahibu lalu temannya mengingatkan dia. bahu lalu mengingatkan dia sahibu temannya ala dhallati atas barang hilang tadi fi tariqin akhar di jalan yang lain. Kira-kira malah marem terima kasih apa marah? Fa innahu kana sungguh dia akan berterima kasih kepada sahibnya, kepada rofiknya, dan tidak mencela dia. dia bergembira, bi diingatkan temannya, wayukrimu dan dia memuliakan teman yang mengingatkan itu. Fahakadha demikianlah dulu musyawaratus sahabat Demikianlah dulu musyawarahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Hatta raddat imra'atun ala Umar. Sampai-sampai ada seorang perempuan berani membantah menolak kepada Umar. Wanabahathu dan orang perempuan itu mengingatkan kepada Umar, alal haqi atas yang benar wa Badal Umar sedang menyampaikan khut, khutbah saking ikhlasnya Umar enggak ada sakit hati sedang pidato di depan halayak banyak diingatkan perempuan ini zaman keliru khalifah ini lo marah marah-marah mala'in di hadapan orang banyak minan nas Faqala Umar Jentel mengatakan Asabat imra'atun wa akhta'a rajulun He tiba tiba wong wedok iku ya iso bener wong lanang iso sah. salah Asabat bener imra'atun orang perempuan wa akhta salah rajulun orang laki-laki kayak begini nih Wa sa'ala rajulun 'aliyan seorang laki-laki bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu fa'ajabahu lalu dia menjawabnya faqal laisa kadhalika ya amirul mu'minin orang itu mengatakan bukan demikian hai Ali amirul mu'minin walakin kada wa kada, tetap yang benar ini ini begini apa jawab Ali khalifah lo dia kepala negara Fakola Ali mengatakan asabta wa akhtatu. Sampean bener aku sing salah. Itu loh Mas, sahabat akhlaknya luar biasa. Ya. Gak usah muring-muring. Andai rapat di DPR pusat ngene waduh wapi Mas. Ya. Mas-mas begini. Pun bon Mas, Saman mohon sing ngepek cahayu saya jujur ngakoni kulo nggak level ya enak eh, asap tak benar kau wa tu aku salah kalau orang Papua benarlah kau beta salah beta yang salah Wa fauqa kulli ilmin alim Katanya Ali bin Abi Thalib Memang di atas orang yang punya ilmu Ada yang lebih berilmu lagi Di atas langit Ada langit Wa stadraka ibnu Mas'ud ala Abi Musa ala As'ari Wa stadraka meralat Mengkoreksi ibnu Mas'ud berani sahabat biasa meralat mengkoreksi Abi Musa al ashari hari anhu. Faqala kemudian mengucap Abu Musa si Abu Musa wahai umat latas aluni an jangan kalian bertanya kepada saya tentang suatu hukum wahadal sedangkan orang alim ini Baina azhurikum ada diantara antara kamu Selagi di sini ada orang alim namanya Ibnu Mas Ibnu Mas Mas'ud Maka jangan kamu bertanya kepada saya Wadhalika kalam su'ila Abu Musa an rajulin Qatala fi sabi lillah Hal itu ketika si Abu Musa ditanya tentang seorang laki-laki Yang Berperang di jalan Allah Fakutilah Lalu dia terbunuh Fakala Abu Musa menjawab Huwa fil jannah Dia masuk Surga Wakana amiral kufah Dan ketika itu Abu Musa menjadi gubernur Kufah Nah, gubernur berfatwa, ya napa orang jihad mati, ya masuk surga. Apa kata Ibn Mas'ud? Aidhu, ulangi jawaban itu. Ulangi pertanyaan itu alal amir kepada si gubernur. Fala Allahu yam lam yafham. Barangkali gubernur enggak paham pertanyaan. Fa a'da wa wa'a'ada jawab. Lalu si penanya mengulangi pertanyaan. Wa ada gubernur juga mengulangi al jawaba jawaban. Faqala Ibnu Mas'ud lalu Ibnu Mas'ud berkata begini. Ana akul kalau saya jawab begini. In qutila fa haq fil jannah. Jika orang yang jihad terbunuh dan dia benar-benar fa'asobah dia tepat al haqqa pada kebenaran, niatnya benar, fahuwa fil jannah, maka dia masuk surga. Jadi tidak semua jihad itu masuk surga. Kalau semua jihad masuk surga, ya itu teroris itu menyebutnya juga jihadi. Gawe politik hiruk pikuk di Jakarta, mereka menyebutnya juga jihad jihad apa itu kalau mati lantas masuk surga kata Ibnu Mas'ud kalau benar sih masuk surga benar niatnya benar programnya benar langkahnya masuk surga nggak jamin nah, itu jawaban Ibnu Ibnu Mas'ud Faqal Abu Musa lalu Abu Musa mengatakan huwa maqala Jawaban yang benar adalah apa yang didawuhkan Ibnu Ibnu Mas'ud. Wa hakadha yakunu insafu talibil haqq. Wa hakadha demikian al yakunu ada insafu talibil haqq ke insafan. Cara saiki sportivitas orang yang mencari keben kebenaran, ketulusan. Le like iyo yo yo, yo le like ora yo ora sportif nggak main elean. Ya demikianlah seharusnya sportivitas orang yang mencari kebenaran. Lawan bicaranya benar diapresiasi. Kita salah ngakoni salah. Itu namanya sport sportif fair play. Ya Salman ya. Nah. Menemani Muhammad Hartono, <tuh> para permainan fair play, walau Zukiro. Andai diceritakan al-ana zaman sekarang ini, misluhada perilaku-perilaku yang kayak begini ini, li akol, li faqih diceritakan kepada sedikit-dikitnya orang yang ngerti fikih. Mas, ada orang mulai belajar takrib lah, ngerti fikih, dikit-dikit, terus disebutkan seharusnya gini loh, mas, bla bla bla, la angkaruhu pasti dia menentangnya. dan dia menganggap ini ba'id. Ba'id itu mustahil. Loh, kok mungkin mas? Zaman itu andai kayak begini diceritakan, kok mungkin lah. Jangan mengada-ada. Waqala dan dia akan mengatakan la yuhtaju ila an yuqala haq tidak dibutuhkan untuk dikatakan tepat kebenaran tepat sasaran fa inna ma'lumun ahad kenapa karena syarat bisa masuk surga itu tepat kebenaran niatnya benar perilakunya benar itu sudah maklum bagi setiap orang. Jadi cerita tentang Ibn Mas'ud dan dengan Abu Musa al Ashari itu ada yang bilang nggak perlu ada tambahan kalimat faasobal apa faasobal hakko toh bagi orang sudah maklum semua itu. Fangduru ila munadhiri zamanikal an yaswatu wajhu ahadihim idat al ala lisani khasmi. Fang lihat olehmu ala lisani khasmi. Oh, fang lihat olehmu ila munaziri zamanik kepada orang-orang yang diskusi di zaman sekarang ini. Kaifa bagaimana ya suatu menjadi muram menghitam tersinggung berat ini marah wajhu ahadihim wajah seorang dari mereka Idattadoh ala ketika kebenaran menjadi terang menjadi muncul lewat lesan lawan bicaranya sekarang diskusi ternyata kebenaran terkuak lewat musuh musuhnya apa wajah langsung menghitam tersinggung berat ini pelecehan ini Wa kaifa yakhjal bagaimana dia malu bi dengan munculnya kebenaran lewat lawan bicara. Wa kaifa fi mujahadatihi dan lihat bagaimana dia berupaya keras fi mujahadati menentang lawan bicaranya. Bi aqsa dengan sak pol kemampuan dengan semaksimal kemam kemampuan pokok tetap ngengkel kalah rapopo yang penting si iso ngengkel biar enggak terkesan kalah telak ya. olah oh mas mas wong permainan kok enggak sport enggak sportif wakaifah Ya man afhamahu dan lihat wakaifah bagaimana ya dia terus mencela, dia yang kalah itu loh, mencela man orang lawan bicara, afhamahu yang membungkam dia, mematahkan argumentasi, mencelanya tulah umris sepanjang umur muring-muringi gak mari-mari di Jawa itu ada radio ngeritik saya is gak mari-mari hampir setiap acara pengajian Ahad wes gak lali wis nyebut Marzuki di Ciaroay ah wes gak nyerita nedei ngono gila menungsoi ngono kuwe Harapannya kan reputasi kita jatuh, sudah enggak diam orang, ya kan? Lalu enggak bisa lagi ceramah kemana-mana menyebarkan kebenaran NU. NO. Itu aja sebetulnya. Summa la yastahi min kelakuan yang lalu dia tidak malu menyamanyamakan dirinya, membanding-bandingkan dirinya sahabat dengan para sahabat. Mas kok begitu? Oh, ini demi kebenaran ini, jihad ini, ulil hakku walau kana muron dulu sahabat juga begini. Oh, yes. modus. Enggak malu dia membanding-bandingkan dirinya dengan para sahabat radhiyallahu anhum fi ta'awunihim dalam hal bergotong royongnya para sahabat Alannadhar fil haq untuk melihat menalar mengkaji kebe, kebenaran diwaca bahasa Indonesia ini enggak apa-apa enggak apa-apa ya ya Nek nah, enggak apa-apa tak waca apa -apa, Jawa ae. Asabe syarat yang ketujuh silahkan Anda berdiskusi debat tapi ono syarate. Allah yamna mu'inahu fin nazar minal intiqal min talil ila talilin akhar. Famin iskal ila iskalin akhar Hendaknya Jangan mencegah Mu'inahu partnernya Jadi istilah Imam Ghazali Bukan lawan bicara, bukan musuh Tapi pembantu Penolong partner dalam upaya Bareng-bareng mencari kebe, Kebenaran Jangan melarang Partnernya Finnador partner dalam penalaran Penalaran kajian itu minal intiqal berpindah minta dalilin dari satu dalil ila dalilin akhor ke dalil yang lain biasanya kalau orang nggak mau kalah hop dalili kuai joliani padahal maunya dia ingin menambah dalil ingin memperku memperkuat nggak boleh wamin iskal dan dari satu permasalahan muskilat problem ila iskalin kepada problem yang lain jangan di jangan dicegah. Fahakada kanan munazoratus salaf. Demikianlah adanya munazoratus uh, salaf. Diskusi diskusinya ulama salaf. Siapa tolong rau? Muter neng kamar kamar pe anak sing turung sholat. di kabeh. Eh... Ramdon alal Izal PN yang dua rono nih Bismillahirrahmanirrahim. Demikian ini debatnya ulama salaf tidak menghalil lawan bicara untuk berpindah da dalil. Wa yukhriju dan mengeluarkan minkalamihi dari kalimat-kalimatnya jami'ata qa'ikil jadal semua jelimet perdebatan al mubtadiati al mubtadaati yang bid'ah itu yang zaman nabi zaman sahabat enggak ada famalahu wa li qawlihi hadza la yalzamuni dzikru wa hadza yunaqidu kalama kal awal fala minka Ini contoh-contoh takok ikul jadal Famalahu apa urusan baginya Wali dengan ucapan dia Ucapan begini Hadha la Ini la zamuni tidak harus tidak wajib bagiku Zikruh menyebutkannya Ini biasanya bahasa-bahasa debat anda begini tuh kemarin. Oh, kemarin-kemarin saya nggak perlu menyebutkan kembali. Sekarang ya diskusi sekarang, sekarang nggak usah bahas kemarin. Ya, tapi kan ada matab syafi'i imam lain, apa mantap syafi'i imam syafi'i nggak begitu. Itu imam syafi'i saya, saya, saya nggak harus menyebutkan imam syafi'i. Hmm. Wahada yunakidu kalamak Ini bertentangan dengan kalimatmu Omonganmu al awal yang pertama Faliukbal mingka maka tidak bisa diterima Jadi omongan kedua itu meskipun benar Karena mungkin menohok Lalu dia bilang, oh ini bertentangan dengan kalimat kemarin gak bisa. Padahal sejatuhnya kembali kepada kebe, kebenaran itu mesti berlawanan dengan kebatilan. Begini loh, kemarin diskusi, sekarang diskusi. Lalu kemarin salah kebetulan, ya hari ini ben, benar. Nah, terus saya bilang kalimatmu ini yang benar sebetulnya sekarang ini bertentangan dengan kemarin, gak bisa diterima. Nah, padahal kalau kemarin itu batal dan sekarang benar selamanya kebenaran mesti bertentangan dengan kebati kebatilan nah, tapi namanya ingin menang ya nggak bisa nggak bisa kamu kontradiksi nggak beres nggak satu sebenernya. Fa inna ruju'a ilal abadan Sungguh kembali kepada kebenaran selamanya mas Sampai kapanpun Ya kunu itu mesti bertentangan Lil batil bertentangan pada kebati Kebatilan dari dulu Merujuk pada kebenaran itu mesti bertentangan dengan kebatilan Dan itu pahit Seharusnya kalau orang jujur, sportif begitu temannya omongannya hari ini wis mulai benar benta, bertentangan dengan yang kemarin selamat mas alhamdulillah saya guys podo ngono oh ya diapresiasi kamu kemarin nggak ngini saya ingin malah gini. nggak bisa wajib hmm. dan seharusnya wajib menerima kebenaran wa anta tara jami'al majalis tanqadhi fil wal dan kamu melihat semua forum-forum forum diskusi tanqadhi habis habis waktunya fil udafaat untuk saling menolak ini menolak argumentasi sana sana menolak argumentasi sini gak mari-mari wal mujadalat saling memban membantah hatta yaqisal mustadillu ala aslin bi illatin yadhunnuha fa yuqalu lahu wa maddalilu ala anna al hukma fil asli muallalun bi hadzal illa bi hadzal illa hatta sehingga yaqisu mengkiaskan membanding Al-Mustadilu orang yang sedang berdalil itu Ala aslin atas dasar hukum Hukum asal Mengkiaskan biillatin dengan ilat Yadunoha yang dia sangka ilat itu benar Begini misalnya Apa hukumnya? Mention Mention di Quran gak disebut Yang disebut Khomer ya kan? Nah, menurut saya mention mensen haram. Nah, kenapa? Quran nggak menyebut mention. Nah, karena Quran mengharamkan apa? Khul, khomer dan haramnya mention sama dengan haramnya khomer. Ini namanya mention dikiaskan pada khomer. Khomer itu hukum asal. Mentionnya hukum hasil ki, kias. Apa ilatnya kok sama haramkan Sama-sama memabukkan Nah, benar tau omongan ini Lawan bicaranya karena enggak mau kalah. Ya, Mana dalil bahwa ilat diharamkannya Homer itu karena memabukkan? Kalau Rasulullah enggak boleh kalau Rasulullah kali ini kita, kita kajian Quran konteks kita dibatasi kajian Quran. Mana dalil Quran yang mengatakan ilat diharamkannya khomer karena mabuk. Menunggu wong diskusi, sing penting menang membungkam lawan menurut sungguh kurang tepat kalau e, diskusi itu menjadi metodologi untuk menggali keben kebenaran. sing bener ya model sahabat musyawarah, Podok ikhlasi Oh iya kang terus Kon sing bener Tiba ibu ngwedok iso bener ya wong lanang iso salah Asobat imru'atun wa akhto'a rojulun Ya Asobta wa tu, Kon bener aku sing Salah ngunu kuwi top mas Sekali lagi mas-mas Lek saingan kalah karu koncone wis Beres ya wis seperti emas ya mas anjane kalah takdir mas aku tuh nggak ya nggak usah loro kalah level mas kalah kelas orang yang lagi berdalil mengkias dengan suatu ilat Lalu dikatakan pada orang yang berdalil itu Wa madalilu ala anal hukma fil asli mu'allalun bihadil illah Mana dalilnya? Bahwa hukum asal, hukum asli haramnya khomr mana, huk, mana dalilnya bahwa hukum asal diilati dengan ilat ini? Fayaqulu lalu si Mustatil mengucap Hadha ma'adhu ilat ini ilat yang nampak di pikiran saya kuat dalam dugaan saya diharamkannya haramkannya karena mema memabukkan fa jika tampak kelihatan bagimu ma huwa awdah illat yang lebih jelas wa awla illat yang lebih utama Minuh daripada ilat yang saya duga. fatkuru ayo sebutkan ilat itu. Jadi dia jawabnya, mana dalilnya bahwa ilatnya begitu? Dia jawab, ini ilat yang muncul di pikiran saya. Dan kalau, eh, ini orang tulus, dan kalau ada ilat yang lebih kuat, yang lebih jelas, tolong dong sebutkan pada saya. Jawab begitu dia. Fayusirul Muqtarid, si penentang, ngotot Yusir itu asar Yusiru ngotot Nggak mandek-mandek Malah ngarani tambeng Apa zaman ngarani eh? Huh? Yang ngotot Ngeyel ha, Ngeyel kalau bahasa WA ngeyel Faisiru lalu ngeyel al mutar itu orang yang nentang tadi Wayaqul Terus mengucap, "Fi ma'anin siwa tentang ilat itu ada makna-makna lain. Selain ilat yang kau sebutkan, nah, terus tanya, mana ilatnya sebutkan? Apa dia jawab? Ya, enggak mau. Enggak boleh dong rahasia dong. Kamu kalau pinter harus bisa menyebut ilatnya." Saya sama enggak nyebutkan. ini milik saya. Kajian saya suruh nyebut di sini. Larang loh mas kajian ini. Penelitian lama ini. Wakat araf tuha. Benar-benar aku telah mengetahui ilat-ilat itu. Wala adhukuruha. Dan aku enggak mau menyebutkan ilat-ilat itu. Idh la yalzamuni zikruha. Sebab enggak harus bagiku menyebutkan il ilat. Kok ecel, teman-teman? boleh ilat dewe, ayo. Hmm. Ini gimbian yang keleng ini kan. menang menang-menangnya dewe yang ini. Hmm. Dan ulama-ulama ahlu sunnah dituntut terus memperjuangkan kebenaran dari Rasulullah mematahkan sengkuni sungguh kayak begini ini. Jadi kalau pada akhirnya muncul Imam Syafi'i, Han Hanbali, Hanafi, Maliki, yang lain punah semua, itu sudah itu apa sejarah apa waktu yang akhirnya membuk membuktikan. Ya gitu Dan yang sekarang jadi tokoh-tokoh diikuti umat itu yang yang lestari memperjuangkan terus memperjuangkan apa yang diwarisi dari Rasulullah dan sudah melewati rintangan mematahkan ini mematahkan ini mematahkan ini terus membawa kebenaran itu sampai akhirnya kalau di dunia Toriko ada Imam Junet, Imam Sadili, ya kan Syah Abdul Qadir al Jilani dan seterusnya kayak begitu, masya Allah, ya. Jadi di Jawa Timur kayak begini, dulu ada kayak Najib tambak beras, top mas. Bahasul masyail Najib dawa, pelak-pelak-pelak ini, ngih-ngih. Terus ada ya pembahasan di PBNO, ngilai si Maimon dawa, Dilalah tetap ada orang yang bisa merantasi iki ngengkelan iki ngengkelan podoran yang sing ngalai Dilalah lek sing mbah yen sing dawuh iki yo nrimo iki yo nggih nggih Nah hebatnya NU NO itu sepanjang zaman itu Allah senantiasa mengirim orang wibawa yang iso merantasi kabeh iku kene manut kene manut ubo ono ono opo ni enu Pasul Masail kelengkelan rame ya di Jawa Timur setelah Mbak Najib, bayi Najib oleh Ismail Imron Hamzah Dawu ya wis nggih legenda Jawa Timur itu pertama Mbak Makros Ali untuk NU NO Jawa Timur Rois Surya PWNU Jawa Timur pertama sebelum akhirnya juga di PB kemudian Ki Najib terus Ki Sarkowi Maduro wong yang kalau di luar struktural NU NO, bukan pengurus harian itu Ki Hamid Pasuruan ya apa tadi eh, Kimakrus Makrus Ali, Ki Najib, Ki Sarkowi, terus eh, apa Imron Ham, Hamzah itu temannya Abah Morotuwo Lamongan saat mondok neng apa neng eh, Rejoso. Nah, Jadi ni pas mondok Imbuwati ya Imron. Tapi tak takdir tadi kiai. Romaldoning ini ngeliwet nana. Ben pengurus ngeliwet neng jeruk kamar. Bu, masya Allah, is. kamar lu kengi liwet Pengurus kak wani Nazir bagian keamanan, boleh deh anak kiai kan ikan, gede, ya engkau paling ditimbalin dalam terus dikongkon mulai Kongkon mulai apa ngeterin pondok mana bayang dari mau mana wong saya apa pondok kiai gede ini alhamdulillah jadi ahlu sunnah tetap dijogo senantiasa ada tokoh-tokoh yang keilmuannya top Ama wibawanya juga juga top luar biasa. Kalau sekarang itu, eh, misalnya ada perbedaan pendapat, bla 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 bla. Nanti kalau kenawa wisito kiri yang jauh, ini sudah, kia langit, kiai yang lain, okay, gih, okay. Nah, enaknya di NU begitu, memang ada proses. Wuh, wuh, wuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Kia Nawawistito Kiri dalam uh, Istighoro musyawarah, ambil keputusan juga enggak main-main. Menjelang pilpres kemarin karena ada perbedaan pendapat yang sangat keras di kalangan Ki Medura Pasuruan juga antara Habaib juga harus yang mana itu Kiai Nawawi sampai melean munajat neng makam Sunan Ampel kono lama mas sebelum sebelum akhirnya berketetapan hati Fulan Enggak sembarangan karena dawuhnya akan jadi rujuk rujukan jadi patokan Pokoknya NO jauh sampai ambruk. Hmm. Ya, yeah. Insya Allah tetap ono Kiai Untuk NO miniaturnya NO lah kecil-kecilan meskipun nggak full NU kayak Uin Malang itu senantiasa ketungguan Kiai yang meskipun mereka enggak pangkat, meskipun mereka enggak jabat, tapi dengan kekiaiannya itu mereka tetap jadi rujukan ketika ada ruwet-ruwet. Nanti yang mutus ya, ya kiai itu. Dari awal-awal berdiri ke Osman Mansur yang mendirikan UNISMA itu, itu yang membeli tanah sekitar 14 hektar jadi UIN sekarang itu sekitar tahun 60-an atau awal-awal 70 itu pembebasan tanahnya oleh Ki Osman Mansur. Zaman-zaman yang ngajar Cukwin harus tahu sejarah ini. Tidak boleh zaman uh, Desnatas Luwin nggak nggak mati kai kiai Osman Mansuri salah besar zaman nah, ngawur tanah yang mau ke kuliah, nah, orang mau fatihah itu akan ya itu terus pasca zamannya Mbak Osman Mansur masih ada kiai-kiai meskipun dulu nggak jabat antara lain Mbak Basori dulu ngajar sini Habib Muhammad ngajar sini Habib Alwi ngajar sini juga jadi Uwin itu senantiasa ketungguan ulama-ulama kayak begitu terus kebetulan ketika itu orde baru sangat kuat jabatan dekan hampir full dikuasai orang non NU -NO. akhirnya apa, atas alasan apa kedinasan alasan apa, legalitas administrasi mereka-mereka nggak -mereka bisa ngajar lagi namanya Kyaituwi jasa sarjana Mas sehingga di lere ini sudah Hebat ya sorry maling nggak ngajar pendiri pondok Darut Tauhid itu anak abdun dulu ngajar saya istimewa namanya Kiai yang nggak punya ijazah jadi nggak enggak jadi ngajar abahnya Gusis, Is ya mas Duki Mahfud itu karena dianggap e, ijazahnya kurang kemampuannya kurang itu dilorot jadi karyawan. Padahal itu kiai biasa yang ngajar. Ya secara zahir nggak salah sih, memang, memang ada aturan dan aturan memang rupa-rupanya dibuat oleh kelompok tertentu untuk menghabisi itu. Tapi ya tetap saja kiai ya tetap kiai meskipun apa, dilorot jadi karyawan atau apa, ya tetap wibawa ono rame rame ono opo opo nanti yang merantasi ya ya kia itu lagi nah, gitu loh terus eh, apa tahun berapa begitu situasi berubah lalu abahnya Gus Is jadi dosen lagi bisa jadi dosen lagi itu kalau nggak salah zamannya Pak Anwar apa siapa apa ya Mas Duki jadi dosen. Kemudian ya apa ya Mudor pendiri Pondok Luhur. Nah ya Mas Duki pensiun. Terus jarak berapa itu ya Mudor juga pensiun masih ada Ki ya, Hamzawi. Terus begitu. Nah kira-kira dua tahun yang lalu ya Hamzawi pensiun. Sekentai ini kayak muzakirah muncul-muncul. Jangan sampai ada fatroh Jangan sampai ada kevakuman Lalu uwin gak ono Kiai ini Eman-eman bang Eman Penting keberadaan kiai merantasi Bismillahirrahmanirrahim Karena nono Ustaz Muzaki kondang tadi kiai Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu ilat-ilatnya, saya enggak mau nyebut. Ya kan? Dan tidak harus menyebut. Wa yaqulul Si orang yang berdalil tadi mengucap, "Alaika wajib bagimu iradu memaparkan, menuturkan apa yang kamu klaim, kamu dakwahkan waro'ahadha di luar ilat yang saya sebut wa yusiru ngeyel ngocot al mutarid si penentang ala annahu la yalzamu bahwa menyebut itu tidak menjadi keharu keharusan wa yatafakha majalis al munadharah bi hadzal jinsi min sual wa amsalih wa wa dan e, hal seperti ini memenuhi majalis salmonadoro forum-forum Diskusi kusi jinsi minas soal dengan apa pertanyaan-pertanyaan sejenis ini dari dulu forum diskusi diisi tanya jawab engkel-engkelan saling memah, mematahkan kayak begini ini hmm. wala ya'rif hadzal miskin anna qawlahu inni a'rifu wala adhkuruhu itla yal zamuni ala syari. Nah, orang yang miskin kasihan ini yang ngayal dia dia nggak tahu bahwa ucapan dia ucap apa. Saya tahu, tapi saya nggak mau menyebut, menyebut karena tidak wa, wajib. Apa dia nggak tahu ucapan itu bohong? Wong ilatnya Khomer itu yang memabukkan itu. Tapi dia bilang, ada ilat lain. Saya tahu tapi nggak mau nyebut. Ya kan bohong begitu. Itu hanya trik-trik untuk apa? Untuk bisa men menang itu aja. Kalipun ala syari itu berbohong kepada syara. Fa innahu in kana la ya'rifu ya ma'nan wa inna yata'ihi li khasmahu fa huwa fasiqun kadzdzab. Sungguh jika dia itu enggak tahu maknanya, enggak tahu ilatnya, wa inama hanyalah yadda'i hanya klaim saja. Kalau dia sejatinya enggak tahu ilat yang sebenarnya, dan yang, ter yang terjadi hanya klaim saja, liuk jizah mahu, untuk melemahkan, untuk mengalami, untuk mematahkan, untuk mengapeskan, apa mengapaskan Ya, mengalahkan kan untuk menjatuhkan lawan bicaranya padahal dia tahu nah, dia aslinya nggak tahu hanya kalimat itu untuk trik-trik untuk mengalahkan lawan bicara fahuwa fasikun berarti dia itu fasik dosa bes. besar kaza pun pembohong asallah dia durhaka kepada Allah wa ta'aradzul dan menghadapi murka Allah Bita wau karena klaim dia ma'rifatan apa klaim dia mengetahui sesuatu huwa khalin anha padahal dia itu kosong dari pengetah, pengetahuan tentang ilat itu ngomong tahu ilat padahal enggak enggak tahu kan bohong dosa besar wa in kana kalau ternyata benar dia tahu dia ngaku tahu ilat dan memang tahu tapi enggak mau memberitahu memberitahukan dia juga dosa. rela temannya ini tetap dalam kesalahan. Ya kan? Dosa juga. Jadi kalau enggak tahu ngaku tahu dosa karena bohong. Tahu tapi enggak mau memberitahukannya juga salah itu katmul ilmi. Itu apa? menyembunyikan ilmu, enggak boleh. Nah, tapi enggak bisa dari awal nawa itunya ingin menang menang menangan hmm. wa inka sadikan fakat fasak kalau dia omongan tahu ilat itu benar ya dia menjadi fasik bi ikfaihi ma lantara, lantaran dia menyembunyikan apa yang dia tahu min amri syari ya, min amri syari syari yakni urusan atau hukum sya, syara Wakat salahu muslim. Padahal saudaranya sesama muslim bertanya, tapi enggak mau mengungkapkan jawab jawapan. Liuf himahu supaya dia memahamkan kepada akhul muslim. Bayang durofi dan supaya akhul muslim itu bisa melihat apa tadi ilatnya tadi. Fa'inka nakawiyan raja'a ilaihi. Kalau ilat yang disembunyikan itu ternyata ilat kuat, ya semuanya merujuk ke situ. Oke lah, kita terima bareng-bareng. Makasih. Dil. Wa atau da'ifan. Dan kalau ternyata ilat itu lem, lemah, Maka dia harus menunjukkan sisi kelem, kelemahnya. Di mana mas kelemahnya? Wa akhrajahu an dulmatil jahli dan dia harus mengeluarkan temannya, membebaskan temannya dari gelapnya kebodohan ila nuril ilmi kepada terangnya keil keilmuan. Nah, tapi dari awal niate menang-menangan. Jadi Imam Ghazali nggak menentang tradisi perdeb perdebatan. Tapi ayo mas, sing fair, sport, sportif niat karena Allah, ya kan? Dan munculnya kebenaran lewat siapapun nggak masalah seperti orang golek barang i hilang ya bangga dan lebih senang di tempat yang sepi lebih konsentrasi dan juga macamnya hmm. wala khilafa anna ma'ulima min ilmi din ba'da su'ali anhu wajib Walau khilafah atau nggak ada perbedaan pendapat. Anna ma ulima, bahwa menjelaskan apa yang telah diketahui min ilmi din tentang ilmu agama ba'da su'ali anhu setelah ditanyakan tentang ma'ulima tadi jadi semua ulama nggak ada yang beda pendapat apa, menunjukkan ilmu agama setelah ditanya wajibun hukumnya? Wajib. Lazimun? Ya, ya wajib. Tapi dia mengatakan, enggak wajib bagi saya mengungkapkannya. dong agama mengatakan itu wajib, kok Anda bilang tidak? Wajib. Fama'na qawlihi la yalzamuni ayfi syar'il jadal alladhi abda'nau bihukmi at-tasahi war raghbah fi tariqil ihtiyal wal musara'ah bil kalam Layal zamuni makna ucapan seseorang apa ucapan di mana layal layal zamuni tidak wajib bagiku air maksudnya fi syar'il jadal dalam aturan perdeb perdebatan syara itu kadang maknanya aturan uh, apa hukum legal syari itu sesuatu yang leg legal kalau gairu syari il ilegal jadi bahasa timur tengah kalau syari legal ghairu syari ilegal awal awal saudi menyerang yaman khutbah khutbah di masjid nabawi masjidil haram itu e, legitimasi serangan itu benar bahasanya ya bahasa mereka uh, apa Wa, wadil muharaba ala yaman syai'un syar'i hmm. Itu beri alasan ala. maksudnya legal bukan syar'i beneran syar'i secara hukum Arab syar'i inter internasional layal zamuni tidak wajib bagiku eh maksudnya fi syar'i jadal dalam syariat dalam apa uh, aturan perdebatan Allah di abdaknahu yang kami ciptakan aturan perdebatan itu bihuk mitasahi warrahba sesuai atau seiring dengan keinginan kuat ambisi warrahbati dan kemauan keras fitorikil ihtial dalam upaya ngakali lawan. Wal hati dalam upaya gelut. Musoro asiro. Gelut bil kalami dengan, apa, nah, ini, gelut bahasa, apa. Gelut lesan. Dalam pengertian syariat jadal, sesuai dengan kemauan keinginan untuk ngakali lawan, gelut mengalahkan lawan, layal zamuni, menampakkan kebenaran itu tidak wa, tidak wajib. Gitu. Wa illa jika maknanya tidak begitu mas, lek syarak beneran, fahuwa lazimun bisari, menunjukkan kebenaran, itu memang hukumnya wa, wajib. Fa innahu bimtina'ihi anidzikri, imma pun wa imma fasikun. Sungguh orang itu dengan menolak menyebutkan ilat yang diyakini benar, menolak menyebutkan ilat, imma pun bisa jadi dia bo, bohong, wa imma fasikun bisa jadi dia fa, fasik. Fatafahas an musyawarati sahabat. Telitilah olehmu. Periksa olehmu. Fahas musawaroh musawarohnya para sahabat. Wa mufawadat as-salaf. Dan tukar pikirannya para ulama salaf. Radiyallahu anhum. Hal sami'ta fiha ma yudohi hadal jins. Periksa bagaimana tradisi sahabat tabi'in. Berdiskusi. Apakah kamu pernah mendengar fiha dalam musyawaratus sahabat. Mufawadatus salaf. Pernahkah kamu mendengar makalimat-kalimat -kalimat yudohi yang menyerupai hadal jinsa kalimat sejenis ini? Apa ada sahabat kayak begitu? Wahal ahadun minal intiqal? Apakah seorang dari sahabat pernah mencegah berpindah min dalil ila dalil dari satu dalil ke dalil yang lain? Wamin kias qiyas ila asar? Atau berpindah dari kias kepada riwayat wa min khabar ila ayat atau berpindah dari hadis menuju A, ayat. nggak ada zaman sahabat. Ngelarang pindah percaya, itu. Sekarang percaya, Demi kedisiplinan. Aturan main kita 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 buat. Ini percaya, ayat. percaya, 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 liane Bal min percaya, min إذ كانوا يذكرون كل ما يختار لهم كما يختار وكانوا يندرون فيه. فَالْتَتَابِي جميع semua munadharahnya para sahabat, para ulama salaf, min hadal الجنس dari jenis ini, kadang dalil ayat, kadang dalil hadis sahabat, kadang dalil qiyas, boleh-boleh saja, yang penting. Kebenaran bisa dicapai ber bersama. It karena kanu adalah para sahabat, ya kuruna mereka menyebutkan, kullama mayaktur semua yang terlintas dalam pikiran mereka. Apa yang tampak muncul di benak itu diung, diungkapkan bebas sahabat itu. Kama yaktur sebagainya sesuatu itu terlintas, wa kanu yang turunafih, dan mereka menalarnya, mereka apa uh, menganali menganalisanya itu mas nador nalar dah asamin yang ke delapan an yunaziro man istifadataminhu syaratnya boleh munadoroh hendaknya bermunadoroh kepada orang dengan orang yang dia menduga kuat optimis akan mendapat faidah ilmu dari orang itu jadi munadoro taruhlah sama dokter di bidang usul fikih bersama sama lawannya bukan lawannya partnernya sama-sama dokter ahli di bidang usul fikih. Jadi sama dapat manfaat dari dia, dia juga dapat manfaat dari zaman level gitu loh. Sama nojo gelem sama rois suriah PBNU tidak dialog karo eh, uh, arek HTI ranting nojo gelem. Dapat apa teman dari dia? Ya, Yunadir man yatawakau min hul is tifaja dengan orang yang diduga kuat dari dia kamu akan dapat il ilmu. Miman yakni orang huwa mustaghilun bil ilmi orang yang memang berkecimpung apa dengan ilmu sibuk dengan ilmu memang orang beken apa keil keilmuan ya, itu lah ojo campur campur ya ngecek ya yang bintang film ya jadi penyanyi jadi host mana ojo gelem <tis> hmm, multi talenta apa enggak profesional dia kalau di Malang misalnya yang uh, fikih tentang apa itu Muhammadiyah harus kia Osman kia Mukhlis Osman dulu dosen sini itu memang Muhammadiyah tapi memang nakuni bidang fi fikih itu loh terus nanti yang No bisa Habib Soleh atau bisa apa uh, gitu Jadi klop gitu loh. Lek tutu ahli no gelem. Tiwas ngalor ngidul netan ngulon kanok julun turungi. Wal ghalib annahum yahtarizuna min munadzaratil fuhul wal akabir. nih sayangnya umumnya mereka menghindari bermunadzarah dengan para jagoan wal akabir dan para tokoh besar besar. Tuk ni iki yang boten, boten. Kelemet di tuk karo sing cilik, golek men, golek menangi. Ya. Makanya lek like, saen jawab, ala timbang ngalang-alang sama ta Cuma jawab, tak ngendi dalil tahlil, aja mau jawab. Ayo tak jak sowan kiai, ngono wis beres. Khaufan min zuhuril haqqi. Kenapa mereka enggak mau enggak mau diskusi dengan orang top-top? khaufan karena takut min haqi, haki munculnya kebenaran ala al-sinatihim lewat lesannya para tokoh-tokoh bes, besar jadi saya lek like duduk saya fayarghabuna mereka berminat sukanya fi berdiskusi dengan orang yang di bawah mereka itu aku pengen diskusi karo sing tamat tkw. Mas, mas, menang gak kondang kalah. Ngisin, ngisin. Tomaan fitar wijil batil. Mereka sukanya akan langsung menyerang ke jamaah tahlil. Ke jamaah tahlil, wong kampung di kondalil ya mesti gak iso. Ustadz-ustadz salafi ya mesti menang. Memang dipersiapkan untuk nyerang. Lah wong kampung, ya gak ngerti. Dalil. At kalau memang Ustadz Salafi memang pingin mencari kebenaran, ojo oh, jangan nyerangi jamaah tahlil. Langsung esuan Habib Soleh, Habib Tawasul salah. Langsung ngulek diwe jawaban saat <tuh>. perlu. <tuh. tuh>. Karuan. Alasannya apa? Kok maunya dengan orang yang di bawahnya? Tomaan fitar wicil batil Karena berharap suka Melariskan dagangan kebatilannya itu Alaihim kepada orang yang di Di bawahnya biar laku Wawaro ahadi surutun Di luar delapan itu masih ada syarat-syarat Muna -syarat. zoroh takiko yang sangat Dilimet kasih rotun yang banyak Walakin fiadi surut asamaniyah as akan tetapi di dalam delapan syarat munadoro ini mayahdik ada sesuatu yang bisa menunjukkan anda ilaman yuna waman yuna siapa yang bermunadoro semata-mata karena Allah dan siapa pula yang pun karena kepen kepentingan ada udang di balik rempeyek ada penyep Penyebab intelanaz wa'lam bil jumlah katau ilaymu bil jumlati sitara global Annaman man la yunadiru shaytan wa mustawlin ala qalbihi wa huwa at'atuun lahu wa la yazalu yad'uhu ila halakihi thumma yastaghillu bi munadharati ghairihi fi masailan itu musibun au fil ajri, li syaitan. Ketahuilah bahwa orang yang tidak mendebat setan. Jadi kalau memang debat, debat tahu, oh, tapi debatan setan sing menyelim, menyelinap neng awai dewi dewi le, Timbang debati wong. Orang yang tidak membantah setan, padahal setan itu lagi menguasai hatinya. Padahal setan itu musuh yang paling membaha, membahayakan dia. Ada lah. Dan setan senantiasa mengajak dia pada kehancuran. Hei, kok malah dia sibuk mendebat selain setan? Di dalam masalah-masalah yang mana di masalah itu orang bisa benar, bisa salah al mujtahid itu orang mujtahid fi dalam masalah-masalah itu musibun kadang bisa benar au musaimun lil musib atau ikut memberi andil kepada orang yang benar itu fil ajri untuk mendapatkan gan, ganjaran lah setan yang sedang menguasai hatimu menghancurkan kamu memusuhi kamu enggak kamu bantah kamu turuti sementara kamu malah sibuk berdebat di bidang masalah-masalah lain yang itu apa orang bisa benar atau bisa urun rembuk dalam keben kebenaran eh. kan malah jadi guyonan setan ayo <ganti> ayo fawaduh <ayu. tutuh> katun itu jadi gurauan lis syaitani bagi setan wa ibrotun jadi pelajaran lil mukhlisin bagi orang-orang yang eh ikhlas walidhalika Karena itu, setan senang nyokor-nyokor nih. Syukur kapok terus, syukur kapok. Ayo, nyolongoro. Ngamanya? Ngamanya? Nggak jolongoro. Nyolongoro. Ayo, syukur kapok. Senang nyokor-nyokor nih. Bahasa Arab itu syamita. Syamata. Lima, karena sesuatu... Ghamat yang telah mencelupkan, mendelesepkan sopo setan. Hu umma, fi di hati orang itu, ming afad. Yakni, mendelesepnya tentang gelap-gelapnya penyakit-penyakit hati. Alati yang insya Allah kami akan menghitung-hitung penyakit hati itu. Wa Dan akan kami sebutkan rincian-rincian tentang penyakit-penyakit hati itu. Panas aun taufik. Kita mohon Allah memberi pertolongan yang baik dan memberikan taufik hidayah yang baik. Al fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.